Sahabat, sampai lagi kita pada resep yang terakhir. Yay. Yaitu soto babat bumbu kacang. Yes. Oh, nah, iya. Sekarang kita akan merebus dulu babatnya. Supaya babatnya enak nih Mbak. Ini gimana kita udah potong kecil-kecil ya. Nanti tinggal tinggal saji aja. Nah, aja tapi sekeluarga. Oh, ya bisa. Ya. Oh iya, mau ngomong. Oke, ini saya buatkan dulu sambil Mbak nunggu Mbak motong-motong ya. Supaya kacangnya nanti siap pakai juga. Siap. Ya. Ini kacangnya yang dipergunakan 100 gram kacang tanah ya Mbak ya. Oh iya. Nih. Kita juga pakai kemiri kok. Nah, ini airnya 400 gram kita masukkan. 400 mili maksud saya. Cukup ya. Oke. Ini halusnya sampai halus, sampai seperti santan gitu loh Mbak. Jajanan chef. Nah, jadi sahabat yang tidak makan santan, ini alternatifnya. Ya, cukup. Potongannya juga siap cantik banget. Sekarang ini ada daun salam ya. Setengah bunga lawang ya. Ini kayaknya sudah kecil sih, aku kurangin aja dikit ya. Nah, cengkehnya 3 buah. Kemudian ini ada kapulaga. Kapulaganya dipencet aja Mbak, pecah gini biar aromanya keluar. Nah, ini serainya kita memarkan seperti biasa. Kita potong memarkan. Iya. Nah, ini kemudian kita masukkan jintan. Oke. Kemudian saya tambahkan ladaku merica bubuk ya, sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya akan tambahkan desaku ketumbar bubuk ya. Ini sebanyak 1 sendok teh juga. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan air. Airnya 1250 ml ya. Oke. Ya, tinggal daun jeruk. Ini 6 lembar. Oke. Terus kemudian 3 sendok teh garam ya. 1 2 3. Tiga. Nah, teng. Ini kita akan rebus. Iya. Nah, sambil menunggu ini direbus, sekarang kita membuat bumbu yang dihaluskan ya. 5 siung bawang putih ya. Kemudian ada 5 buah bawang merah. Oke. Kemudian ada 2 butir kemiri goreng ya. Kemudian lengkuas ya. Lengkuasnya kita butuhkan ini sebanyak 3 cm. Nah, ini gini Mbak. Nih. Oke, satu lagi nih ada jahe ya. Jahenya juga 3 cm ya sahabat ya. Ini aja. Ya. Masukkan. Saya beri sedikit air ya untuk menghaluskannya. Nah, kemudian oke, kita haluskan sekarang. Nah, ini sudah halus ya. Oke, ini siap ditumis. Saya akan masukkan dulu minyak gorengnya untuk menumisnya ya. Minyak gorengnya sebanyak 3 sendok makan. Ini ya, di sini masakan Indonesia nggak boleh salah ya, sahabat ya. Numisnya harus betul-betul enak. Belum sampai mateng ya, Chef. Kalau dia langu, apalagi ada kemiri sama bawang putih, kalau ketemu itu jahat sekali, Mbak. Nah, itu sudah bagus ya. Udah krem ya warnanya ya, Chef. Nah, aromanya lihat, Mbak. Nggak ada yang langu kan? Nah, sahabat, kalau sudah tidak ada yang langu, ini kita akan masukkan nih sotonya ke dalam soto yang sudah mendidih. Ini saya pancing dulu dengan 1 sendok sayur. Supaya apa tuh, Chef? Supaya dia tanak, Mbak. Udah gitu, ini baru kita masukkan ke sini, maaf. Nah, kita tumpahkan ya sahabat ya, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah masuk bumbunya, kita tinggal sampai empuk. Nah, ini kuah kacangnya atau kacang yang sudah di blendernya, ini bisa dimasukkan juga, Mbak. Tuh, itu kan jadi kayak kayak soto santan ya. Oke, kita sabar dulu sebentar ya sahabat ya. Ini tinggal kita empukkan, tinggal meresap dengan bumbu. Wah, ini sudah matang loh, Mbak. Oke, ini tak tutupin di sini. Ini kita matikan. Nih, piringnya yang enak nih, luas. Luas. Nah, ini pertama kita akan kasih potongan kentang seperti ini, Mbak. Kemudian tomatnya, ini kita iris-iris seperti ini aja. Jadi segernya tuh waktu dimakan enak, Mbak. Kita sekarang kasih soto babatnya. Ini dengan kuah kacangnya ya. Wow. Oke. Itu kalau diperhatikan rempah-rempahnya boleh pakai rempah apapun, tapi satu sama lain harus berimbang. Iya. Nih. Nah, ini sekarang kita kasih taburan. Taburan apa tuh? Nih, daun bawang. Ya, saya kelompokkan aja di sini. Kemudian bawang goreng.
Oke. Kemudian saya kasih telur. Kita potong telurnya. Iya. Setengah aja ya. Iya. Nah, ini air jeruknya setengah kita berikan langsung seperti ini. Iya. Terus setengah lagi nanti kita bisa peras kalau itu kurang. Kemudian emping. Nah. Nah, ini kan sudah, ini harus dicicipin nih. Ini aku udah ready. Oke, siap dong. Asal cocok harganya. Kecap dikit ya. Kecap. Jadi biar ada yang kurang sih, Mbak, sedikit lagi. Jadi yang namanya tuh? Soto itu kurang afdol kalau tidak dikasih jeruk. Oke. Iya. Oke, ya. Aduk rata. Ini yang aku suka. Gimana nih? Mantap. Sahabat, sudah selesai masakan kita yang terakhir. Jadi kita setiap santap masakan satu, kedua, dan ketiga. Sekarang waktunya kita makan. Setuju? Silakan.